Assalamualaikum dan selamat petang pada program Sepetang Bersama Seseorang. Pada hari ini kita akan menemu ramah seorang individu yang hebat. Jadi untuk mengenali beliau, jom. Jadi seperti yang dijanjikan tadi, sebelum masuk ke dalam tadi, jadi kita akan lebih kenali siapakah individu pada hari ini dalam program Sepetang kita. Jadi alhamdulillah kita bersama pada hari ini Tuan Bacok Jensi, MD Managing Director Sawit Kinabalu. Jadi pada hari ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut dengan beliau. Jadi assalamualaikum Tuan. Ya, waalaikumsalam. Ya, ya. Jadi kita terus kepada kita punya program. Jadi kita berkenalan dengan beliau. Jadi mungkin nama beliau, asal usul dan juga pendidikan. Jadi boleh ceritakan dengan ringkas. Ya. Sesuai dengan kita punya program pada pagi ini, petang ini, petang-petang skupi, petang-petang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Baco bin Jansi. Saya berasal daripada Tawau. Dan saya sudah bertugas dengan syarikat ini hampir 38 tahun. Wih, lama tuh. Daripada bermula sebagai penolong pengurus sehinggalah sekarang sebagai pengarah urusan Sawit Kinabalu. Pendidikan awal saya adalah sekolah rendah, di sekolah rendah dan menengah rendah di ladang ladang table, Bal Plantation di Tawau. Dan lepas tu saya melanjutkan sekolah saya ke sekolah menengah St. Patrick di Tawau, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan selepas itu saya masuk ke Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1980. Dan 3 tahun selepas menamatkan diploma pertanian, saya sertailah syarikat ini. Pada waktu itu adalah Sabah Land Development Board ataupun Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah. Dan selepas dikooperatkan pada tahun 1996, maka sekarang ini adalah Sawit Kinabalu Seremban Berhad. Okey, itu tadi serba sedikit tentang asal usul pendidikan awal beliau. Jadi kita lihat bagaimana beliau sudah 38 tahun bersama-sama Sawit Kinabalu. Jadi dalam kesibukan, kita faham dalam kesibukan mesti kita lihat pula, kita tanya beliau apa pula hobi beliau. Tu, jadi macam mana hobi awal-awal ya. Dulu di sekolah tu memang rajin bermain badminton, table tennis, ya, dan begitulah sampai ke universiti. Dan apabila sudah mula bekerja, hobi baru pula timbul, iaitu bermain golf. Jadi saya bermain golf ni agak lama lah, tetapi sejak kebelakangan ni hampir 6 tahun saya kata bukan juga berhenti lah, ya, berehat untuk main golf, tetapi saya masih juga ada minat untuk bermain golf bila ada masa yang sesuai lah. Okey, jadi nampaknya saya pun tidak sangka, saya agak lama juga lah boleh dikatakan berkenalan dengan Tuan Bacok ni, tapi saya tidak tahu pula yang beliau ini seorang pemain badminton. Jadi kita terus bertanya tentang harapan lah, tentang harapan Tuan Bacok untuk masyarakat tentang pertanian khususnya. Jadi mungkin ada harapan. Ya, walaupun saya sudah lama berkecimpung dengan syarikat ini, yaitu dengan penanaman kelapa sawit, perladangan kelapa sawit, kilang kelapa sawit, refinery kelapa sawit,
Tetapi kalau dari segi pertanian, ya, pertanian ini agak luas, ya, agak luas. Mungkin ramai di kalangan kita pun sudah ada berkecimpung menanam kelapa sawit, ya. Tapi industri ini sentiasa ada, ya, sentiasa berterusan. Dan industri terbaru seperti penanaman buah-buahan, penanaman kelapa, ini masih menguntungkan, ya, masih menguntungkan. Kita dengar banyak pengusaha-pengusaha penanaman durian, pengusaha-pengusaha penanaman kelapa, pengusaha-pengusaha penanaman nanas, ya. Makanya kalau kita berusaha secara gigih, ya, saya yakin bahwa usaha ini akan berjaya, ya. Pun apapun usaha yang kita akan buat, ya, atau plan untuk buat, pastikan kita harus ada atau orang itu di penghujungnya itu, maknanya ada marketing dia, ya, di mana hasil kita mau dijual, ya. Kalau contoh kita nak berusaha tanam kelapa, apa produk kita, buah kelapa kah, air kelapa kah, dan ini harus kita lihat sebelum kita memulakan penanam kelapa, ya. Sama juga dengan kita penanam kelapa sawit, kan, kita ada pembeli untuk minyak kelapa sawit, ya, kita ada kilang untuk membuat kelapa sawit. So, sama juga dengan industri baru yang kita cuba-cuburkan adalah penanaman kelapa. Ya, kelapa ini apa hasil dia? Di mana market kita? Pasaran dia ke mana? Ya. Ataupun usaha kita ini market kita hanya cuma tempatan, lokal saja. Dan kalau kita bilang mau ekspor, ya, apa usaha-usaha kita? Kita perlu buat apa keperluan-keperluan untuk kita mengekspor. Ya, baru kita boleh mengusahakan sesuatu. Ya. Kita pastikan ada pasaran dan kita mengerti pasaran, di mana kita nak pasar, berapa harga, baru kita usaha. Ya. Jadi itu tadi harapan dan perkongsian daripada orang yang boleh dikatakan benar-benar arif tentang pertanian. Jadi Datuk, Tuan, untuk anak muda sekarang, kita lihat anak muda ini lebih mereka melayan perkara-perkara yang dianggap seronok saja. Mungkin ada benarnya, mungkin ada tidak. Tapi apakah ada dorongan untuk anak-anak muda pada masa sekarang ini? Dorongan untuk mereka lebih ada matlamat, tujuan matlamat mereka dalam hidup mereka, maksudnya? Ya, ini terpulang kepada keadaan semasa, permintaan semasa. Dan kita tidak boleh juga menolak mentah-mentah bahwa pertanian ini tidak menguntungkan. Ya, kerajaan sekarang pun mengatakan bahwa pertanian itu adalah perniagaan. Ya, maknanya asal kita berusaha dengan betul, saya rasa keuntungan itu akan datang. Ya, cuma macam mana kita nak mengatur, ya, mengatur manajemen pentadbiran ladang dan juga pasarannya. Ya, apa-apa saja yang kita buat, ya, boleh mendatangkan keuntungan. Janji kita bekerja keras, pastikan ada pemasaran yang baik, ya. Dan kita boleh juga apa ini buat pemasaran melalui digital, ya, tidak salah, ya. Bukan macam dulu kita hanya simpan produk kita di tepi jalan harap pelanggan beli. Tidak, kita proaktif, kita akan ke arah pelanggan, ya. Contoh, katalah kelapa ataupun durian ataupun nanas, ya, kalau kita masuk dalam pasaran, kita boleh menghantar kepada customer-customer kita di rumah mana, kemana kita boleh hantar. Ya, cuma cara kita approach perniagaan kita, perniagaan tetap sama, tetapi approach dia itu berbeza mengikut keperluan semasa. Ya, kalau biasa kita harap pelanggan cari dengan kita, mungkin sekarang ini kita kena cari kita punya pelanggan melalui media apa, ya. Media ini banyak, kan? Kita mulai Facebook kah, lain-lain media pun boleh. Jadi setelah lebih kurang 7-8 minit kita sudah bersama dengan Tuan Baco, boleh dikatakan beliau seorang individu yang berjaya dalam aspek pertanian, sektor pertanian, mempunyai idea ataupun ilmu tentang pertanian. Jadi kita beralih sedikit, kita lihat beliau seorang yang wakil daripada masyarakat
Bugis yang berjaya. Mungkin ada pesanan untuk anak-anak muda. Saya sendiri sebenarnya dilahirkan di ladang, ya, di ladang koko pada waktu itu, ya. Ibu bapak saya sewaktu pemerintahan British datang berhijrah ke Sabah, dan lahirlah saya. Jadi suasana pada waktu itu adalah sebagai pekerja ladang, dia ada disiplin, ya, pertama disiplin, kena perlu turun kerja pukul 5 subuh sudah kena sedia, dan balik cuma pukul 3, pukul 4, ya, dia ada rutin. Jadi saya nampak di sana orang tua saya sangat berdisiplin dalam segi bekerja dan juga tugas yang diberi, ya, untuk memungut buah-buah pokok itu, ya. Jadi maknanya setiap pokok dia akan lalui dan pastikan buah-buah yang masak saja yang diambil, dan dia tidak akan tinggalkan satu biji pun yang masak. Jadi saya nampak di sana bahwa orang tua saya ini sangat berdisiplin dalam pada itu juga mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim, ya, dan juga tanggung jawabnya sebagai salah seorang ahli-ahli dan pekerja community di kampung. Dan dari sanalah saya belajar bahwa kita perlu menambah ilmu, ya, menambah ilmu. Anak sebagai seorang pekerja estate itu bukan sebenarnya tidak boleh berjaya, ya. Itu cuma keadaan yang dilahirkan di dalam keadaan sebuah estate. Tapi dia boleh berjaya jika dia rajin mau menimba ilmu. Maknanya dia pastikan bahwa tanggungjawabnya untuk bersekolah dengan mata pelajaran yang diberikan itu dibuat dengan ikhlas dan mau belajar. Dan mau berkembang untuk menambahkan. Maknanya sanggup pergi jauh untuk belajar. Ya, dalam keadaan saya, apabila sudah memasuki Universiti Pertanian Malaysia pada waktu itu, itulah pertama kali saya naik kapal terbang, itulah pertama kali, yeah, saya naik taksi, itulah pertama kali saya semua pertama kali, dan pada waktu saya tidak kawan, tapi dalam hati saya cakap saya perlu menuntut ilmu. Tahun 80-an, ya. Dan daripada itu saya bersikap terbuka, banyak berkawan, ya, menuntut ilmu dan cuba belajar sebanyak mana yang boleh. Dalam pekerjaan pun begitu, ya. Saya tidak melihat itu pangkat. Saya melihat tugas yang diberi tanggungjawab kepada saya. Saya buat dengan bertanggungjawab, cuba selesaikan masalah-masalah yang ada, dan insyaallah pangkat itu datang sendiri. Ya, itu yang saya pegang sampai sekarang. Ya, itu biasanya lama nama jaman di Sawit Kinabalu, bersyukur menjama dengan kerajaan, ya, agak-agak buah menggeluman, ya. Sekarang takbiran kerajaan GRS di bawah pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, saya rasa lebih mudah untuk bertugas, ya, untuk memajukan syarikat Sawit Kinabalu. Ya, terima kasih.